Gaduh susahlah. Gambus! Sold out? Bolehlah makan besar apa ni? Aku kaya. Mesti boleh sold out semua ni. Abang, tengok. Banyak baju ni, bang. Ini baik. Ini baik. Sini pun baik, bang. Sila-sila. Abang, lama dah saya tadi nak tukar baju lama saya ni, bang. Aku tengok kau ni macam tak mampu je. Kau ada duit ke nak bayar dia? Boleh. Boleh, boleh. Boleh pula! Kau ingat aku buat semua ni apa? Suka hati? Suka rela? Kau fikirlah sikit. Kau fikirlah. Aku buat semua ni apa? Kau ingat khidmat masyarakat? Kau nak berniaga susahlah. Gambus! Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya minta IC dan lesen perniagaan kat sini? Nak berniaga macam ni kena lesen ke, Cik? Ya, Cik. Memang sini kawasan larangan untuk berniaga. Alamak. So, saya minta maaf, Cik. Saya terpaksa sita dan saman, Cik. Buat baik dibalas baik, ya, kena ingat tu. Okey, para penonton, saya nak berbicara tentang sambut keberkatan Muharram dengan bersedekah. Jadi kita nak berbicara tentang projek Masjid Al-Muqarrabin bersama saya di studio. Tidak lain tidak bukan PU Hafiz, laku duta Masjid Al-Muqarrabin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz, kita ni dah orang kata 10 malam terakhir bulan Muharram. Ya, betul. Kan? Jadi macam ni kita nak galakkan lagi orang ramai untuk terus bersedekah lebih lagi untuk pembinaan masjid ni. Baik, terima kasih kepada Ardi dan khususnya kepada muslimin muslimat bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bulan Muharram adalah bulan pertama dalam Islam yang mana ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab memilih bulan ini disebabkan terletaknya selepas bulan Dzulhijjah. Yeah. Orang yang balik haji ni dia ada semangat perubahan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran dan pahala diberikan melainkan syurga Allah. Sebab itu tabung haji dia bagi orang yang duduk kat Madinah ni kejar 40 waktu berturut-turut. Yeah, sembahyang di Masjid Nabawi 8 hari. Kenapa tuan-puan? Sebab dalam hadis ada menyebutkan bahawa mereka mendekat berturut-turut akan badannya tidak akan dijilat oleh api neraka. Walaupun hadisnya daif, tapi Syekh Atiyah rahimahullah, ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar ketika itu menyebutkan bahawa ianya sebagai satu motivasi. Orang yang buat 40 berturut-turut ni, insyaAllah. Jadi tuan-puan nak berubah, buat 40 berturut-turut. 40 hari jangan miss. 40 kali sedekah jangan miss. Istiqomah. Istiqomah 40 kali. Selepas itu, tanda mabrur itu akan datang. Kata Imam An-Nawawi apabila dia berada dekat Malaysia. Itulah antara sebab utama mengapa Sayyidina Umar Al-Khattab bersetuju dengan para sahabat memilih bulan Muharram, bulan pertama dalam Islam. Jadi bulan Muharram ni bulan yang penuh keberkatan. Lagilah hari ni hari Khamis. Amalan kita ni diangkat oleh Allah Ta'ala pada hari Khamis. Rasulullah SAW berpuasa pada hari Khamis. Kenapa? Sebab mahukan amalan diangkat. Tertulisnya amalan Nabi SAW adalah berpuasa. Ha, ini akak-akak, ibu-ibu, ayah-ayah puasa ke tak ini? Kalau tak sahur, tak apa. Tak niat, boleh niat lagi sebelum zuhur ni. Kalau tak makanlah, kalau dah makan tak boleh buat apa. Tapi kita ambil peluang selain daripada kita berpuasa, kita juga hendaklah berusaha untuk bersedekah. Sebab banyak-banyak sedekah, tuan-puan, kita bagi orang makan, kita bantu orang sambung belajar. Tapi ada satu sedekah yang Imam An-Nawawi sebutkan daripada hadis Nabi, sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir itu adalah sedekah yang tidak terhenti, yang berlari. Berlari ni maknanya mengalirlah. Selagi mana
amalan itu dilakukan oleh seseorang, terutamanya di Masjid Muqarrabin. Jadi tuan-puan kena tengok mana-mana masjid berdekatan, mak-mak tahfiz yang tengah bina, yang itu dikejar. Selagi mana orang semayang, selagi mana orang baca Quran, selagi tuan amalan dapat. Bayangkan Masjid Muqarrabin ini hampir siap pembinaannya, selagi mana kita baca, selagi itulah pahala akan mengalir pada kita, insya-Allah. Insya-Allah, tu dia nampak betapa orang kata hebatnya bersedekah ni kan. Allah. Ha. Ustaz, tentang Masjid Al-Muqarrabin ni boleh kongsikan sikitlah progresnya macam mana, kos lagi yang diperlukan, lepas tu macam mana penonton nak menyalurkan sumbangan, infak dan sebagainya. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, senang saja. Pergi ke laman web kita, tertera ambil gambar tu www.masjidalmuqarrabin.com ataupun boleh ambil gambar belakang ni penuh dengan nombor akaun yang tertera. Kita boleh infak tuan-puan. Yang mana Masjid Muqarrabin ni, Adim, dia agak special. Saya ke sana Ramadan lepas, saya terkejut melihat masjid ni berada di jalan utama. Orang yang nak ke Cameron Highland daripada pantai timur mesti lalu jalan tu. Dan juga nak balik ke KL, laluan itu antara laluan alternatif untuk dilalui. Jadi kereta memang tak berhenti-berhenti. Kalau tengok ni gambar ni tuan-puan, ini bukan gambar kartun, ni gambar sebenar ni. Ini gambar bukan dakmi, ni gambar sebenar. Kubah dah mula diletak. Tinggal nak siapkan sikit lagi. Yang saya pergi itu bukan macam ni. Ini terkini lah ni, gambar terkini. Jadi tuan-puan boleh tengok, insya-Allah boleh memuatkan 700 orang dalam satu masa. Dan yang paling penting, ia adalah untuk mereka yang bermusafir. Ada ruang solat, kan, ada tempat ibadah, tempat apa ni, bilik jenazah, bilik mesyuarat, tempat menimba ilmu pengetahuan. Dan kos keseluruhan adalah RM6 juta. Alhamdulillah, dalam setahun ini saya ucap jazakumullah khairul jazak. Terima kasih kepada seluruh penderma yang hartawan dermawan yang bantu kita. Kita dah dapat kumpul 2.5 juta terkini. Alhamdulillah. Jadi masjid ni siap, ada sikit lagi. Kita perlukan lagi bantuan anda, 3.5 juta. InsyaAllah tuan-puan, bantulah kami untuk segera disiapkan. Sebab apa? Sebab di tempat kita dah banyak masjid. Macam-macam masjid ada. Penuh kiri kanan. Tapi Masjid Muqarrabin ni tuan-puan, tak ada masjid dekat Kampung Kundur tu. Yang terdekat 5 km. Jauh. Jauh orang nak sembahyang Jumaat. Itulah. Dan penduduk makin ramai. Dan apabila saya ke sana, ada satu surau yang daif, yang lama lah dah. Jadi memang amat-amat memerlukan bantuan kita semua. Tuan-puan, di mana juga kita berada, sedikit bantuan insya-Allah dapat meringankan apa ni, ahli jawatankuasa masjid untuk membina dan menyegerakannya, insya-Allah. Ya, jadi para penonton boleh salurkan sumbangan kepada nombor akaun yang tertera ataupun yang dia berada di belakang ustaz ni. Ya, betul. Kata-kata akhir ustaz kepada penonton. Kata-kata akhir daripada saya, tuan-puan, ingatlah apa yang kita mampu kita infakkan. Sebab pada penghujung hayat kita nanti kita akan minta satu perkara akhir. Apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku, ya Allah. Tuan-puan, ketika nak meninggal, ya Allah dah sebut kita akan pasti berkata, ya Allah, lambatkan matiku. Aku nak buat satu amalan akhir, ya Allah. Yang kita nak buat, Ardi, kita bukannya nak baca Quran. Kita tak cakap, ya Allah, aku nak pergi Mekah, Madinah, Umrah, Haji. Aku nak berpuasa. Tidak. Aku nak solat. Tidak. Tapi yang aku nak buat, fa'asaddaqa wa'akum minasih. Ya Allah, last, ya Allah, aku nak sedekah, ya Allah. Sebab aku tahu, sedekah itulah yang akan mengalirkan kepada aku amalannya. Tuan-puan, banyak pahala yang kita boleh cari. Usahlah walaupun sedikit, tapi pasti ianya akan berkekalan. Niatkan untuk mak ayah kita yang dah tak ada, ayah kita yang dah tak ada ataupun yang dah uzur. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan untuk mereka akan mengalir kepada mereka, luas kuburnya, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi para penonton, jangan lupa, jangan lepaskan kesempatan untuk dapatkan ganjaran-ganjaran lagi-lagi di bulan Muharram ni. Terima kasih banyak PU Hafiz, Duta Masjid Al-Muqarrabin atas perkongsian. Alhamdulillah. Okey, para penonton, banyak lagi perkongsian. Assalamualaikum. Kita jumpa selepas ini. Golongan orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah.